Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel PixUpload. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat register di Photoshop untuk keperluan sablon. Perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan tinggalkan jempol like-nya. Dan perlu diketahui juga bahwa channel PixUpload ini dibuat salah satunya untuk jasa setting film seperti spot color, gambar ulang, bisa warna, raster dan sebagainya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. Pertama, di sini saya akan menghapus channel RGB karena sudah tidak diperlukan lagi. Dan selanjutnya, saya akan mengatur ukuran gambar dengan cara pergi ke image, lalu image size. Di sini saya akan menggunakan ukuran 28 cm untuk lebarnya, sedangkan untuk tingginya menyesuaikan. Dan selanjutnya saya akan mengatur ukuran kanvasnya dengan cara pergi ke image lalu pilih canvas size. Di sini saya membuat ukuran lebarnya dalam bentuk cm yaitu 31 sedangkan tingginya 47 yang nanti kita gunakan untuk penempatan registernya. Selanjutnya saya akan memberi nomor pada masing-masing channel sesuai urutan sablonnya nanti. Selanjutnya, saya akan blok semua channel dengan cara tekan tombol shift, lalu klik kiri dari channel 1 sampai channel 6. Kemudian saya akan membuat garis tengah dengan cara menekan tombol T, dan selanjutnya saya akan memberi garis bantu di bagian tengah. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat tanda register dengan menggunakan shape tool dan pastikan untuk channel 1 sampai channel 6 keblok semua kecuali bagian channel kain. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyeleksi tanda register, kemudian saya akan menduplikatnya dengan cara menekan tombol Alt, lalu saya tarik ke bawah. Terakhir, kita tinggal memberi nama tanda register sesuai masing-masing channel dengan cara double klik pada channelnya, kemudian kita copy, lalu kita paste.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share.